No. Yeah, right. Oh, yeah, we love that set. Set tail, is it? Want to kill back. Get on to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, jumpa baca tauhid. Sambung lagi fakta beriman kepada Allah pada fakta yang nombor 37. Saudara. Dan ada ayat Quran yang mengatakan Allah terlanggar hampir rahmatnya atas setiap sesuatu lebih hampir daripada urat di batang leher kamu. Masa belajar dulu, Ustaz beri tahu maksud dia. Apa maksud ayat Quran ni? Kata Allah ni lebih hampir daripada urat leher kamu. Pada maksud, dia ada banyak maksud. Satu, Allah sangat mengetahui akan diri kamu, lahir dan batin. Dia tahu apa hati kita. Lahir dan batin. Apa lagi? Pada maksud dia, rahmat Allah sangat hampir kepada hamba-hambanya yang beriman. Lalu saya kata dan bertaubat. Ini juga maksud dia. Allah senantiasa mendengar segala permintaan hambanya. Ini juga dikatakan maksud dia. Ini yang terpelajar rusak kata ini. Apa lagi? Urat leher adalah bahagian yang penting dalam diri badan manusia. Tu. Begitulah pentingnya manusia mendekatkan dirinya pada Allah. Ni. Ni empat benda ni. Ustaz kata berapa ni? Kasih Allah pada hambanya
melebihi kasih ibu kepada anaknya. Empat. Ni rahmat ni. Rahmat ni apa ni? Rahmat ni yang dikatakan kasih, sayang, belas kasihan. Ya. Lepas tu nak kena, lepas tu nak kena dekatkan diri, hampirkan diri, hampirkan, dekatkan diri pada Allah, dan belajar apa kaedah yang ulama beritahu dalam kitab. Apa kaedah ulama beritahu dalam kitab nak berjalan menuju Allah? Dulu online, online baru kata ni kitab ni. Saya tunjuk ni. Kitab ni lain, ni nota. Ni nota, ni nota, nota slide. Kita dah print lah. Kita buat buku lah. Saya senang simpan. Ni perjalanan menuju Allah. Dan kita dah katam dah. Hari Senin baca 5 suku, 6 suku. Sekarang ni baca kitab lain lah. Dalam ni memang kitab ni dulu dia ajar bagaimana nak dekatkan diri kepada Allah. Dia ajar betul-betul. Ini buat ini, jangan buat ni, jangan buat ni, buat ini, buat ini. Sebab apa? Sebab rahmat Allah ni dekat. Cuma kita tak pandai kaedah. Tak pandai kaedah, dan kita tak nampak apa yang ulama ajar. Kita tu nipi je. Tapi ni ada 240 muka lebih kurang lah. Nota-nota online ni. Saya tengah khemak ejaan ni. Nanti kalau ada kawan-kawan yang minat nak simpan. Tapi eloknya belajar lah, belajar. Lepas tu kitab tu ada, dan nota ni simpan sekali. Jadi nak ulang kaji boleh, kalau nak ajak orang pun boleh. Sebab nota-nota ni rasanya dah lengkap ni. Ni. Rupanya ada satu kitab khusus . Banyak kitab sebenarnya. Ada kitab lain pun ada. Tapi ni antara kitab kita dah baca dengan khatam lah. Perjalanan menuju Allah. Ni perjalanan ni. Saya bawa ni sebab apa? Bila ada masa saya, pada pagi tadi ada masa sikit, lepas subuh. Saya simak-simak lah. Simak. Ini yang tu hari buat darah ni. Mazmur Muhafiz. Ni nak tempah ni. Nak tempah, dah ada orang tempah ni 130 buku. Tapi ni sebelah buku surat je. Ni darah ni kali kedua ni kita baca nanti. Dekat puluh bulan, kita baca puluh bulan. Jadi nak kena tahu bagaimana perjalanan ni untuk hampirkan diri. Bukan hampir itu maksudnya pada zat, tetapi hampir itu maksudnya pada rahmat. Macam dikatakan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Fi kulli lailah, pada tiap-tiap malam. Bukan Allah itu zat turun, tapi rahmat dia, kasih sayang dia, keampunan dia. Maka dia akan berfirman, siapa ada hajat, aku nak kabulkan. Siapa mohon ampun, aku nak ampunkan. Siapa taubat, aku nak terima. Dia kata itu. Siapa nak taubat, aku nak terima. Dia kata gitu. Jadi dalam kitab Perjalanan Menuju Allah, maka Imam Al-Wahdat dia berkata, bila engkau bangun pada malam hari dan kau berkatalah, ya Allah, yang minta ampun tu akulah, maka ampunkanlah aku. Yang bertaubat itu akulah,
maka terimalah taubatku. Yang berhajat itu akulah, terimalah hajatku. Jadi kita nyatakan hajat. Imam Alawi Al-Haddad dia ajar macam itulah. Kenapa? Sebab ada ahli kursi yang kata gitu. Lepas tu penting tu. Penting nak bangun malam, kurang-kurangnya sembahyang 2 rakaat. Dan minta lah hajat kita dan doa kita. Kalau kita tak nak lawan nafsu kita, kita ikut layan ni ngantuk kita apa kita, bangun pun dalam sengah, orang dah azan bukan dah bangun, maka ingat nanti saya nak ni 38 tu kita sambung balik cerita. Okey. 38 ini guna pan. Tadi 37, ini 38. Ini masih lagi belum berallah. Okey, nak sambung tadi eh. Dalam kitab Ayyuhal Walad, maka berkatalah siapa tu? Allah Akbar. Siapa nama ulama ni? Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Kenapa dia dah salah ni? Okey, dalam kitab Ayyuhal Walad, Sufyan Ats-Tsauri berkata, orang yang bangun selepas azannya subuh, maka akan ada suara daripada Arasy. Dan berkatalah suara itu, wahai ghafilin. Wahai ghafilin. Orang yang bangun sebelum subuh dan duduk beribadah serta beristighfar kepada Allah, maka berkatalah suara itu, wahai mustaghfirin. Mustaghfirin ni orang-orang yang beristighfar dan bertaubat. Dia panggil kita ni orang yang bertaubat. Orang yang bangun sebelum tu, lagi awal, maka berkatalah suara itu, wahai abidin. Orang-orang yang gigih beribadah. Tapi yang takut ni yang bangun lepas azan ni. Dah azan bangun. Maka berkatalah suara itu, wahai wafilin. Tak tahu dia cakap suara apalah. Tapi suara dia boleh aras. Orang-orang alim ni, dia beri ilham, dia dengar, semua dia dengar. Benda raib semua dia dengar kadang. Benda-benda yang kita tak dengar, dia dengar. Jadi dia berkata, berkatalah suara daripada aras, wahai wafilin. Lepas tu kalau bangun lepas subuh, azan subuh, hari-hari nanti suara ni panggil. Dalam kitab tu kata, wahai orang lalai. Lepas tu lalai. Lepas tu hari-hari hidup kita lalai. Baca Quran pun tak nak, gitu pun tak nak, zikir pun tak diingat langsung nak zikir. Dalam kereta free kadang, tak ada buat apa. Duduk sebelah, suami yang mandu. Suami pun tak zikir, dia pun tak zikir. Kenapa? Dia dah kena cap air-air, wahai wafilin. Tanpa sedar lah. Tanpa sedar. Lepas mayang kat rumah nak zikir pun tak nak. Doa pun lebih kurang dah. Pelukong pula main gulung-gulung, main baling gitu je. Padahal itu pakaian jumpa Allah. Dia tak rasa benda ni pakaian jumpa Allah. Dia kena gantung elok ke, dia kena gosok ke, dia tak rasa. Kenapa? Memang orang lalai, Allah pun tak nak jumpa dia. Sebab tu dia, rupa semayang dia macam mana rupa terlekung ni lah. Dia campak-campak kat bawah, basah-basah dia gulung ni, umban dekat mana. Tu rupa semayang dia. Dengan melihatkan rupa fizikal keadaan pakaian dia pun tahu. Tapi kalau nak pergi pasal malam, tudung kena gosok. Tak gosok tudung tak nak. Pasal malam ni depan rumah. Baju kena elok. Tapi jumpa Allah ni memang lebih kurang. Pelukung memang lebih kurang. Pakaian memang lebih kurang. Kadang pakai t-shirt. T-shirt tak tulis apa pun tak tahu. Ni banyak yang berlaku lah. Kenapa? Dia tak faham dan tak sedar. Dia jumpa siapa?
Dia tak faham dah sedar. Dia tengah cakap dengan siapa? Ha. Boleh tengoklah pada watak dan peribadi kita lah. Lepas tu kalau kita, semayang kita, terukung kita, kita biar gitu eh. Kita tak peduli lah. Tak lah macam mana pun tak apa eh. Kadang-kadang 2 minggu. Haid 5 hari. Tak haid 25 hari. 25 hari pun tukar terukung lain. Baru apa semua jangan tanya lah. Begitulah hina ya. Bila kita tak faham, kita sembah siapa. Kita tak kenal, kita sembah siapa. Dan kita tak tahu, kita sedang buat apa. Sebab apa? Bila semayang, kita tak ada ihsan. Ihsan ni apa? Kita tak rasa Allah dalam hati dan kita tak rasa Allah tengah tengok kita. Allah ni siapa? Dan kita tak kenal. Kita hanya tahu Allah Tuhan. Macam mana? Tuhan macam mana? Macam mana? Apa keadaan dia? Apa kuasa dia? Apa dia boleh buat kat kita? Kita tak nak belajar, kita tak tahu. Sebab itulah semayang pun jadi tunggang langgang. Sebab tu Imam nak apa Sufyan As-Sauri kata, orang yang bangun saat subuh ni, dia akan dipanggil suara daripada aras, wahai orang yang lalai. Hari-hari bangun lepas subuh, azan pun bangun, wahai orang yang lalai. Besok bangun lagi, wahai orang yang lalai. Tahu tak kita ni dah didoakan orang yang lalai berpuluh tahun tanpa kita sedar. Lepas tu kehidupan kita lalai. Lalai ni maknanya apa? Lalai ni maknanya nak dikir tak boleh, nak ingat Allah tak boleh, hatta dalam semayang sekalipun tak boleh ingat Allah. Tahu, dalam semayang. Dalam peristiwa yang khusus, kejadian, hari jadi tu, hari kejadian tu, semayang, pun tak boleh ingat Allah. Kenapa? Hati dah lalai. Kalau dalam Quran dia panggil raflah. Raflah lah. Orang pilih kata raflah, raflah tu lah dia. Raflah, lalai, sangat lalai. Sangat lalai. Kenapa lalai? Ustaz kata dulu mungkin bangun pagi ni lah kita antara punca dia. Dia mendapat doa yang tak baik daripada suara daripada arasy. Tak tahu lah siapa. Wahai orang lalai. Besok bangun lagi lepas subuh. Wahai orang lalai. Kurang-kurangnya jangan bangun lepas subuh. Kurang-kurangnya pukul 5 ke, pukul 4 ke. Kalau bangunlah. Bangun. Dan bangun. Jangan sibuk nak basuh kain. Jangan sibuk nak basuh pinggan. Sibuklah ibadah dulu. Dapat ibadah sekejap, lepas tu baru lah. Kalau keluar kabut nak basuh kain, tak apalah buat lah. Tapi ibadah kena buat dulu. Supaya kita dapat masa yang paling baik untuk berdoa dan berkatalah dengan Allah. Imam Al-Wahda kata, dalam ni, dalam nota ni. Ini nota ni bukan kitab. Kitab ada kitab lah. Ini tu lah saya kata tadi kan. Bila saya buat nota ni, saya fikirkan kawan ada yang WhatsApp. Kata, Ustaz buat buku lah Ustaz. Nanti kita boleh simpan sama-sama. Saya pun buat buku lah. Ini saya tengah cek ni. Biasa kan, ada ejaan salah. Saya tengah cek. Lepas tu, tengok nanti kalau ada minat ni, saya print lah. Kawan yang belajar tu, minat saya print. Apa kita kata eh? Apa kita kata? Kalau kita dengar kan, kata-kata, ahli-ahli motivasi lah. Walaupun perkataan ni daripada orang Inggeris lah. Dia kata apa eh? Kebanyakan manusia, dia buat gilanya manusia ni. Gilanya manusia ni, dia buat rutin yang sama. Tetapi dia mengharapkan sesuatu yang baik bertambah pada dia. Betul lah manusia ni buat rutin sama. Tapi ada cerita lain lah. Saya pejam mata, saya tahu Zuraidah kat sini, Murtadah kat sini. Saya perlu tahu siapa kat sini. Raihan berada sini, saya tahu. Kenapa saya tahu? Memang manusia ni dia akan duduk rutin sama. Dan saya tahu muka-mukanya lembab, masuk 8 suku, 8-10, saya tak pandang. Kenapa saya tahu? Dia ni memang kelembapan yang tinggi lah. Saya tahu, saya perasan. Mana-mana kelas surau, kelas midjit, saya tahu. Kalau masalah dia ni, asyik muka dia, memang dia lambat. Lepas tu, dia kata, apa dia kata? Manusia ni selalu membuat rutin yang sama, tetapi mengharapkan kebaikan yang bertambah. Gila yang manusia ni, betul lah. Betul. Kita bangun malam tak nak ubah. Bangun malam tak nak. Baca Quran, nak baca 5 muka ke 4 muka sehari pun tak nak. Nabi kata, bacalah Al-Kahfi pada hari Jumaat atau malam Jumaat, kau akan dapat cahaya. Cahaya ni apa? Ilmu, amal, iman, kapunan, semualah. Ulama' terjemahkan pun tak nak. Maknanya betul lah. Bagaimana kata ahli motivasi tu, manusia ni dia buat benda sama. Tapi dia harap satu kebaikan yang bertambah bagi dia. Maknanya mustahil. Jadi nak kena ubah. Nak kena ubah.
cara hidup ni nak kena ubah. Kalau rasa malas, ambil pil. Pil yang menguatkan. Apa pil menguatkan tu? Ingat mati. Tak ingat mati eh? Ingat mati. Ha, kena ambil pil selalu, makan. Makan kat hati. Ingat mati. Ingat orang mati mengejut. Ingat orang mati mengejut tau. Sekarang ni memang banyak orang mati mengejut tau. Ha. Saya... Sekejap eh, saya nak tutup suara online. Sebab ini rakam, saya tak nak suara, apa saya cakap ni dirakam orang. Okey, saya tutup suara online dah. Saya semalam ajar kat balai polis. Tuan bos balai ni, bos balai polis ni, dia kata, Ustaz, sekarang ni Ustaz, kami ni saja ni 5 orang. Sampai tak tidur malam Ustaz. Banyak kerja ke? Bos, saya kata. Itulah Ustaz. Sekarang ni ramai orang mati mengejut. Bila mati mengejut, dia orang kena pergi ke rumah sahkan kematian kan? Saya Ustaz, seorang saja ni kena handle 5 orang. Kau pandang je dia kata. Area dia orang lah, area yang dia orang jaga lah. Ha, pandang indah ni dia jaga sampai Ulu Kelang. 5 saja lah, satu hari 5-6 orang mati mengejut. Lepas tu pergi sini, buat report, lepas tu uruskan postmortem. Tunggu pemotong pula, gitu gini. Sampai dia kata ada sampai seorang tu 3 hari tak tidur, dia kata. Tak cakap pergi tidur, nanti kau pula yang mati, dia kata. Ha. Apa yang kita kata, dia tanya saya, Ustaz kenapa? Saya kata memang, sekarang ni orang mati mengejut. Sebab apa? Ini adalah salah satu tanda kiamat. Dia kata, budak muda-muda, Ustaz. Budak perempuan 28, 35. Dia kata, budak lelaki yang bukan Islam ada, yang Islam ada 27 mati. Tak tahu kenapa. Tiba boom tumbang mati. Boom tumbang mati. Budak perempuan balik kerja, boom tumbang mati, dia kata. Satu hari sampai 5 orang, kawasan sini je, dia kata. Dia tunjuk tangan dia lah. Tak tahu lah kawasan mana, tak tahu. Ni. Kita ada 5 sarjan tak? 5 sarjan ni dia in charge sampai dia... Tak jumpa malam. Dia kata semalam saya ni berapa, dah lama tak tidur ni. Tapi dia datang kelas juga lah. Saya tapi bila dia buka ngantuk, saya tak ada cakap apa-apa, saya diam je lah. Saya pun dah 3 hari tak balik ni. Dia kata semalam, dia kata, dekat Kuala Pandan. Kuala Pandan, budak perempuan, putus cinta. Telefon boyfriend dia. Dia kata, aku nak bakar diri aku, dia kata. Lepas tu dia ambil minyak, dia dah ambil petrol dia siap. Dia simbah badan dia. Lepas tu, dia ambil baju dia. Ada orang nampak ni. Dia buka dapur gas rumah. Pum, dia cucur. Mungkin kawan dia nampak ke tau lah. Cucur. Habis tu, boyfriend dia tak terhati ni. Boyfriend datang rumah. Ketuk-ketuk pintu, orang dia duduk rumah bujang. Buka pintu, tengah terbakar. Boyfriend dia peluk dia nak pandang api. Boyfriend dia muka dia hangus sebelah. Perempuan dia mati. 28 tahun, putus cinta. Saya dengar, dia kata Ustaz, kami dekat sini, dia kata, tiap-tiap bulan orang berdiri. 4-5 orang berdiri. Tapi tak pernah jumpa lagi orang Islam berdiri. Ini kali pertama saya jumpa. Okey, buka suara balik. Sebab tu, saya cakap apa eh. Please be prepared. Please be prepared. Sampai dia tanya saya, ni setahun dua ni lah. Allah, kejadian dapat laporan ni meninggal. Kejadian ada mak bapak datang. Mak bapak datang. Kalau dia bapak saudara. Bukan anak datang kata mak meninggal. Ha. Mak bapak datang, bapak saudara datang beritahu anak saya meninggal ni kat rumah. Anak saudara saya meninggal kat rumah 26. Tahu. Semalam dia kata 28. Ada seorang lagi 33 dia kata. Umur-umur ni dah kata meninggal wujud. Dia kata saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu kenapa. Saya tahu kenapa. Tanda akhir zaman, tanda kiamat, antaranya roh itu diambil mengejut. Mengejut ni maknanya apa? Sehat, muda, itulah. Kalau orang sakit meninggal, kita pun tak adalah mengejut. Orang sakit duduk sebulan, orang sakit meninggal. Tak ada lah ngejut. Dia kata bila dengan ngejut ni, undang-undang ni kata nak postmortem tu. Kalau dia meninggal kat hospital sakit, tak ada postmortem. Ada yang tak perlu postmortem. Keluarga tu postmortem. Dia kata,
Kenapa? Bangun apa kan? Insurans ni. Dia punya motor ni kalau ikut hukum dia berdosa. Dosa motor ni. Sebab dia mayat ni tak boleh belah-belah. Walaupun pada kitab Tauhid kata dia tidak merasa sakit. Tapi kita menghina dia dengan membelah-belah pada dia. Ha, sebenarnya tak tahu dia. Sebab tu saya cakap, jangan ambil insurans nyawa. Saya cakap ni. Jangan ambil insurans nyawa. Tahu? Memang dalam tu kata kalau mati nanti waris dapat 400 ribu yang banyak. Tapi kita ambil ni kenapa dia jadi berdosa? Sebab dia akan potong badan kita. Tolak. Jangan ambil. Ini saya cakap lah. Ha, nak ikut-ikut lah, tak ikut sudah. Insurans nyawa. Nanti, ha, saya tak tahu jaga apa sepulang. Dulu saya kata gitu, saya belajar, saya faham dan saya setuju, saya cakap gitu. Ha, itulah cara saya. Saya tak cakap, saya tak cipta perkataan. Dan ustaz pergi penerangan. Kenapa? Ha. Nak elakkan ada orang buat dosa lah. Kenapa dia belah mayat? Kenapa? Atas perkataan tu je tu. Memang ada kan ni kan, bayar sebulan 180, nanti mati, nanti waris dapat 400 ribu, memang ada. Lebih dia tu ada. Tapi kau siap badan kau. Dia potong dari sini. Saya cakap betul ni. Saya pernah pangku baby yang kena post-mortem. Sebab dia meninggal mengujud. Ni, sampai pusat. Jahit. Kempis badan. Tak tahu lah kempis kenapa, luar saya pun tak tahu. Kita pun tak reti kan. Dulu dia jahit kasar, ustaz. Saya tengok arwah anak buah saya, dia jahit kasar. Sebab tu kita cakap. Jangan ambil sini pun. Saya cakap gitulah. Eh? Ha, saya cakap gitu. Okey. Kalau dengar cerita-cerita kan, daripada orang-orang yang bekerja ni, doktor-doktor, dia kata boleh sama. Saya dengar ni dah lama lah dulu. Dulu, 2 tahun lalu saya dengar ada seorang, ni isteri dia doktor pakar. Jadi, bapak mutua dia lah. Anak dia, anak mungkin saya. Ha, tapi saya lama tak nak khabar dia. Dia sibuk kerja lah, dia kata. Dia pesan dengan suami dia, nanti ustaz datang, dia orang buat khemah sambut Ramadan. Dia minta tanya satu soalan. Dia kata, data yang mereka ada, dia ni doktor pakar. Ramai mati sekarang ni 30-an. Ini 2 tahun lalu. Dan benda ni meningkat. Jadi mereka, tadi dia kata, ustaz, tadi saya lambat ni, saya ambil dia balik. Dia ada meeting, lambat. Mereka tengah meeting, membincangkan antara perkara-perkara ni, yang ni lah. Agenda mereka. Apa benda yang berlaku sekarang ni. Sampai kejap tumbang sini, kejap tumbang sini. Dia kata masa dia nak balik pun, dia terima satu pesakit. Umur dia 34, budak bangi kata. Rupanya budak bangi tu, bapak lara dia, saya kenal rupanya. Dia balik kerja, dia sampai, isteri sampai. Dia bawa baby, dia ambil anak dekat nursery. Dia buka kereta, dia lukung baby, dia nak rebah. Baby tu, isteri dapat sambut lah. Dia rebah, pun masuk dalam. Boleh duduk, minum air, rebah lagi, meninggal. Saya jawab dengan apa yang ustaz saya jawab. Ustaz dulu pernah orang tanya lah. Masa belajar-belajar ni, ustaz orang tanya. Itu dulu tau. Apa dia? Tanda kiamat. Ha, tu je jawapannya. Tanda kiamat lah. Antara tanda kiamat ni, dikejut-kejutkan dengan kematian mengejut. Lepas tu, dia cakap tadi kan. Lepas tu, kalau kita nak ubah kehidupan kita kan. Kita biarkan flow tu berjalan tau. Bangun pun lambat. Gitu, fikir pun tak nak, gitu, belajar agama pun tak nak, gitulah, kita biarkan flow ni berjalan. Sebab tu nak kena pause sekejap lah. Pause dia gini, faham eh? Ini play dia gitu kan? Kan tiga segi kan? Kalau rewind dia, begini. Ada butang tengah-tengah ni,
dia sama tinggi lah. Gitu. Ini nak pos. Sebab tu, hidup ni, kena ada masa dia pos. Pos sekejap. Pos untuk fikir. Pos untuk fikir. Fikir apa? Ilmu, amal. Dunia, akhirat. Kena fikir. Dunia kena fikir juga. Macam mana ni anak kita nak sekolah agama, macam mana gitu ni. Kena fikir juga. Tapi yang selalu orang lupa, ni akhirat ni. Ni. Dia sebelah . Lepas dunia ni, dia pergi akhirat. Mulanya akhirat dia bila dimasuki barzah. Bila malaikat maut datang, maka situlah pintu akhirat dia bermula. Lepas tu dah kena puas, kena fikir. Macam mana? Ilmu, amal. Kena fikir. Lepas tu kena fikir, jasad, roh. Ini jasad, dia ada roh kat sini. Roh dia keluar, ini habis. Lepas tu dunia, akhirat. Akhirat ni mula, dia masuk kubur. Kalau kita tak pause, kita biarkan flow ni berlalu tau. Flow ni berlalu. Pagi pergi kerja, petang balik, malam rehat, besok pergi kerja, gitu, gini, sibuk anak. Tak pernah ada masa untuk duduk atas sejadah, memikirkan pause ni. Pause ni. Tak pernah fikir ya? Tiba-tiba dalam sibuk-sibuk tu, dipanggil pulang. Orang paling kuat, Amir ini, masuk dalam BPF punya grup, telah adalah dimaklumkan kawan kita, ni nama-nama ni, telah kembali ke Rahmatullah. Lepas tu dia bagi gambar. Lepas tu masuk Facebook, KKR. Gitu je lah. Itu je lah yang boleh buat. Al-Fatihah. Lepas tu orang mula bercakap lah, oh dia ni muda lagi. Dia ni BPF ni, tingkat 7. Ya, aku tahu. Aku pernah nampak dia. Dia ni politeknik staff ni. Ni budak-budak politeknik ni. Aku kenal di batch bawah aku ni, gini-gini. Budak cakap, tu umur 30. Dia kata batch bawah aku. Maknanya yang mati ni pun umur 30 juga. Orang akan bercakap. Hari tu orang bercakap. Lepas tu orang kutip lah. Sikit kolek bagi kat suami. Orang kolek bagi kat isteri, arwah, gitu-gitulah. Macam kami dulu sama juga dekat Telkom. Saya ni selalu berulang ke isteri. SU ni dekat Jatuh Marak. Sekarang dia dah pindah lah. Kalau saya masuk je, selalu, dia kat situ ada, belah kiri ada ATM. Lepas tu ada orang jaga kaunter lah. Lepas tu nak masuk, dia ada pas lah. Depan kaunter ni selalunya kalau ada tabung dan ada gambar orang, tu gambar budak meninggal. Tapi selalu dia bagi email lah. Tabung Ehsan untuk keluarga arwah. Jadi, ada gambar lah, gambar budak yang meninggal tu, gambar staff, gambar dia besar, lepas tu ada tabung lah. Jadi kami ni yang pergi kerja, balik kerja, tabung tu dibuka selalu 3 hari lah. Kita bagi lah, bagilah berapa nak bagi. Lepas tu ada satu tabung, saya antara orang jaga tu, nama dia TAJ, Tabung Amal Jariah. Tabung Amal Jariah ni kita tulis borang, hantar KHR, potong gaji setiap bulan. Ada orang potong 10, ada orang potong 30, ada orang potong RM5. Jadi dulu yang saya ingat, satu bulan ni collection 8,000. Masa tu staff Telkom ni 3,200 orang. Sebulan collection 8,000. Jadi 8,000 ni lah, duit ni lah, dibayar kuliah ustaz kat pejabat. Bukan duit Telkom, duit tabung. Jadi dibayar kalau ada meninggal, adalah satu keluarga dapat berapa ratus, dibayar lah. Jadi tu nama ni Tabung Ihsan lah. Jadi saya tak tahulah kerja dia buat tiap, tapi sana kami buatlah. Jadi saya antara orang yang sign check ni lah untuk keluar. Kalau ada orang tahfiz, ada kebakaran ke apa-apa, dia orang minta kita meeting 2 bulan sekali, kadang-kadang meeting pakai email dia. 7 nak bagi, 7 okey kita bagi. Dan ada orang datang hari-hari, datang. Kata saya ni gitulah, gitulah, hilang beg lah, apa benda lah. Kadang-kadang datang pula dadah lah, menipu lah, apa, macam-macam cerita lah. Jadi adalah 2 orang yang kita budak syar yang kita amanahkan untuk entertain lah. Kalau rasa nak boleh bagi, bagilah. Gitulah. Yang rekod lah, keluar-keluar duit. Lepas tu saya bila dengar cerita semalam saya cakap memang benar. Memang benar. Lepas tu kita kena ingat macam ustaz kata . Kalau Allah dia nak sedarkan satu kelompok tau. Kelompok lah macam ni lah. 37, 30, satu kelompok. Dan Allah sayang kelompok ni, dia nak sedarkan, dia akan ambil nyawa seorang yang muda daripada kalangan kelompok ni. Kenapa?
Supaya orang lain tengok, eh. Ha. Eh. Baru orang eh. Dia ambil. Dulu dekat satu pejabat kerajaan. Budak ni meninggal umur dia 27. Budak ni dulu, dia ni anak murid saya. Saya dulu ajar ngaji. Bandaraya, pelayan bandaraya, tengah-tengah ni, ada yang lift buka, ada yang lift tak buka kan. Ha, dia lift ni empat tingkat. Jadi ada dorong tengah ni, tak ada lift. Jadi ada Ustaz Jamil ni, dia ambil inisiatif, dia minta izin bandaraya, buat pagar lah. Jadi ajar budak ngaji. Budak makin ramai, dah lama dia tolak kat rumah saya sikit. Jadi saya dalam keadaan nak tak nak, saya terima juga lah. Sian kat dia. Ramai sangat budak tapi tak duduk. Jadi kalau saya outstation, mesti saya ajar. Kalau saya ada, saya ngajar lah budak ngaji. Jadi ada sebenarnya budak-budak ni besar, saya tak tahu bagaimana, tiba jumpa. Jumpa saya pergi biar kerjaan, dia kenal saya, dia jumpa saya. Jadi ni salah seorang budak ni. Ni tiga beradik. Seorang perempuan, abang dia nama Azhar, dia nama Azizul, nama dia AA lah. Yang adik ni saya tak tahu nama apa, saya lupa lah. Abang dia ni kerja kat HUKM, boleh tengok. Apa, klinik perubatan kedua dekat bawah. Abang dia masih kat sana pakai uniform, dia jaga ni lah, file-file orang sakit. Ha, ni adik dia ni, dia ni ada ijazah, lepas tu dia kerja seranjaya komunikasi. Jadi saya selalu pergi sana, tu saya jumpa tu. Dia meninggal pada usia 27. 2 tahun tau. Ha, 2 tahun, dia 2 tahun. Dia cedera dekat tumit, dia main futsal. Jadi ni bapak cerita. Saya pun lama bila pergi seminggu dua saya nampak dia. Rupanya dia operate dekat tumit. Jadi bila operate tu, dia dia kena pergi apa KPJ Kajang. Dia kena buat apa fisioterapi. Jadi bila saya datang tu, saya dengar cerita dia bapak cerita. Bapak cerita bila dia dah meninggal lah. Jadi dia kata, dia tunjuk saya, dia duduk atas kursi. Angkat ni, angkat kaki kan. Itu je, bukan buat apa pun. Sebab dia kena... Dia kata besar ni je Ustaz, kena potong pun urat dia. Besar ni je dia kat tumit. Dia kata buat. Doktor pandang lah buat. Buat gini. Masa buat kali ketiga tu, puan berubah. Mulut berbeh. Meninggal. Ah, ha, macam tu je. Saya pagi tu, saya pergi dekat pejabat dia orang. Sebab saya selalu pergi sana. Sebab saya jadi data frekuensi. Jadi selalu kita buat, dikonsult lah kadang. So, budak India, saya ingat lagi lah budak India perempuan jaga kaunter terima data ni. Nama dia Prema. Dah berhenti lah. Suami dia kerja DG. Saya kenal sangat lah dia orang ni. Dia kata, Haji, you tak tahu lagi ke? Dia kata, Azizul dah meninggal. Dia cakap apa dia menangis? Sebab budak Azizul dia baik. Saya tinggalkan kerja, boom pergi KPJ, mayat masih dalam tong. Masih dalam tong lah. So, saya nampak lah ada kawan-kawan datang. Saya kata, main masuk dalam, baca Yasin. Ada yang tak nak masuk, takut. Masuk lah. Okay, sini. Ha, lepas tu mak dia datang, bam, mak dia pingsan. Ha. Yang Azhar ni datang dari BKM datang. Lepas tu bos ni pun datang. Bos dia pergi usaha cari kursi roda. Letak mak dia kat kursi roda. Memang pingsan berkejut. Dia bapak dia steady juga nampak. Nangis-nangis lah, dia steady juga. Saya yang angkat jenazah ni, tangan saya ni, tiga orang yang angkat jenazah ni letak dalam van untuk bawa balik lah. Ada van surau datang. Dan saya ingat lagi, bila saya angkat, saya tarik, jam saya jatuh. Jam saya tercabut. Bila kita pakai jam murah, RM10 ni, tercabut dan ada kat bawah jenazah dia. Tapi saya tengok jam tercabut. Tapi saya tak minta lah, saya diam sampai jalan. Bila malam pun saya datang macam Yasin, saya tanya lah, ada jam tidak. Saya pergi biar lah, tak apa. Dia meninggal pada 27. Last kali dia jumpa saya, dia kata, saya nak tunang, Ustaz. Ini bulan 6 saya nak tunang. Saya kata, tak apa, saya dengar lah. Dia kalau ada masalah tu, dia cerita saya lah. Saya kata, tak apa. Ha, saya ingat eh. Lepas tu, adalah orang kata dia ni sebab dia isyak rokok tu lah. Yang saya tengok, 2 minggu tempat dia orang isyak rokok ni tak ada orang. Lepas dia meninggal. Lepas tu, ada datang balik. Itu yang saya cakap ni. Manusia ni, dia akan buat rutin yang sama tetapi dia mengharapkan kebaikan yang bertambah pada diri dia. Inilah manusia gila. Ha, ni orang putih cakap gitulah. Betul tak? Dia nak ubah. Ha. Dia buat tu bersama. Bangun 6 sungai. Tahu dekat Cameron Highland ni kalau tengah subuh kan. Masjid ni Cameron Highland ni yang besar tu. Imam ni dia nak tengah subuh. Dia kata apa tau?
tolong off handphone kerana selalunya bunyi alam. Tu alam tak? Alam bangun pagi ni. 6 suku kan bunyi alam. 6 setengah kan bunyi alam kau. Imam ni kata tolong off handphone sebab memang dengar. 6 suku kan bunyi alam, alam orang set. Lepas tengah dikit, berdikir pun tahan lah orang semayang kan. Kadang azan 5.50, pukul 6 bunyi. Ini 2-3 orang bunyi alam. Maknanya, dia memang nak bangun lepas subuh. Dia memang nak bangun lepas subuh. Kenapa? Dia tak belajar Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ni, Sauri ni maknanya lembu. Dia gelar dia Sufyan Lembu. Dia gelar diri dia. Kenapa? Dia sangat marah pada satu hari. Dia tidak dapat menghabiskan bacaan Quran dan wirid yang dibawa hari-hari. Katalah dia baca wirid 10,000 kali ya, sehari. Contohlah. Lepas tu, satu hari tu, dia dapat habis. Sebab lalai dia dengan urusan kehidupan dia. Dia marah diri dia sampai dia kata, aku ni bodoh macam lembu. Ha, macam tu. Rupanya bodoh macam lembu dah lama ada dah. Dia hina diri dia, Sauri. Orang tak panggil, tapi dia mengelar diri dia, Sufyan bodoh. Lalai, lalai. Sampai tak dapat zikir, tak dapat ni. Satu hari tu dia gagal. Satu hari dia gagal. Haa, tu dia kata apa? Kau jangan bangun lepas subuh. Ada suara dia langit akan manggil kau. Wahai Wafilin. Tu saya kata ubah. Ada orang dia bangun sebelum subuh sebab tempat kerja dia jauh. Ada orang tempat kerja dekat, bangun dalam sungai. Allah sayang dia, Allah hantar dia kerja jauh. Supaya dia bangun sebelum subuh. Allah bagi dia bangun. Tapi dia masih tak boleh ibadah. Ada gitu juga. Bangun gitu gini, pukul 5 dah keluar, 2 rakaat tak boleh buat. Dalam kereta nak pegang tasbih pun, nak baca macam mana Rasulullah kata, kalau engkau nak urusan hidup engkau mudah, engkau baca lah sebelum subuh, subhanallah bihamdi, subhanallah yang azim, astagfirullah, pun tak boleh baca. Hanya mengambil masa 7-8 minit je, benda tu. Kenapa tak boleh? Allah tak bagi. Dia tak dapat permission daripada Allah. Tu yang dia naik kereta ni pagi tu, dia buka gila FM, dia buka neraka FM, dia buka 6 jahanam punya FM. Tahu? Nyanyi yang tak apa-apa lagu. Allah, kalau Allah tak izin memang tak boleh buat lah. Tak boleh buat. Kalau pun bangun pagi je. Pergi raya. Saya kalau sepanjang subuh, saya kona dekat Plaza Merdeka tau. Tahu, Plaza Merdeka, saya U-turn situ. Untuk pergi negara lah. Daripada rumah saya, selama mana, saya U-turn. Saya nampak, kalau saya lalu sana 5.5 ke, saya nampak budak-budak lepak ni. Budak kereta-kereta yang modified ni, motor-motor duduk lah dekat tepi. Buat apa tak tahu lah, berbual lah. Ada duduk berbual, ada sub-bib, api tak ukur ke, berbual. Maknanya, kalau Allah tak nak kita beramal, walaupun kita ni tak tidur pukul 5, dia akan biarkan kita buat benda yang tak buat pun tak guna lah, sia-sia lah. Sia-sia lah. Orang sanggup buat benda tengah malam, kadang-kadang benda lari, main basikal. Tapi nak main basikal, lari tak masalah. Tapi beramal kena buat. Dan naik basikal ni kena niat dia apa? Sihat untuk taat. Cukup lah. Dapat pahala? Dia dapat pahala. Tapi kalau setiap malam lari, surau pun tak datang. Kemana bercerita? Betul tak? Mengaji pun tak pergi. Tu saya dengar cerita semalam kan. Saya cakap. Saya tak tanya, dia cerita. Maksudnya ada pengejaran yang saya boleh ambil lah. Ada pengejaran yang saya boleh ambil lah. Dan saya boleh kongsi pengejaran ni sebab benda ni bermanfaat. Dia kata, ustaz, satu orang, 5 orang mati mengejut, 6 orang mati mengejut tau. Allah. Dia kata, sekarang ni benda tak terfikir pun banyak berlaku lah. Dia kata. Cuma dia kata, tak larat nak tulis sokabar lah. Kalau tulis sokabar, cerita tu dah penuh sokabar lah. Mak bunuh anak, anak bunuh mak, macam-macam ni. Aduh. Okey. Menyaksikan. Ni.
Ini menyaksikan ni. Apa nama sifat ni? Melihat. Allah ni dia ada sifat melihat. Atas setiap sesuatu. Ni. Setiap ni. Dalam kitab. Dia tulis. Satu perkataan. Nama dia. Maujudat. Maujudat ni. Dia ni. Adalah. Plural kepada maujud atau plural kan. Janganlah plural pun tak tahu. Nampak sangat kau punya BM Kopil. Bukan BM, bahasa Inggeris. Apa plural Ustaz? Orang sekolah kebahasaan takkan dah tak tahu plural. Budak pondok pun tahu plural. Ustaz Edaudin pun cakap plural. Padahal dia sekolah dia kecil dekat pondok tu. Dia pun cakap plural. Saya pun kata dia tahu lah plural. Ha, plural. Ha, kalau dia cakap singular. Ha, kalau dia cakap mufrad, dia tak faham. Mufrad ni singular ke? Mufrad. Ha, jamak. Ha, ni maujudat ialah benda banyak. Ha, banyak lah. Dia maujud. Dia singular dia maujud. Maujud ni benda yang wujud. Jadi Allah lihat ni, dia menyaksikan segalanya wujud. Kita ni lihat, macam ni lah, pokok, orang, kita lihat lah. Tapi Allah, dia lihat, dia lihat apa? Suhu, masin, manis, dia lihat zat dia, dia lihat sifat dia, dia lihat barang kita, dia lihat hati kita, dia lihat. Kita ni lihat benda nyata. Tapi Allah lihat tu. Allah lihat suara, kita tak. Suara kita dengar dia. Allah dengar dan lihat suara. Kenapa dia lihat? Sebab dia maujudat. Ha, dan kisah laut dia kata gitulah. Dia lihat suhu, dia lihat panas, dia lihat tawar, dia lihat masin. Ha, kalau tak bayar tauhid memang pening. Mana Allah lihat? Ha, sebab apa? Dia menyaksikan setiap sesuatu, tu nama dia melihat maujudat. Tu nama dia maujudat. Sebab tu nak kena belajar sebab 20 lah. Dia ada takluk. Takluk ni nama dia inkisyaf. Terang, jelas dan nyata. Pada semua yang maujudat. Ha ni. Ha. Dan terlebih mengetahui. Bukan tahu je. Lebih mengetahui. Ni. Ha ni nama dia. Sifat dia. Apa nama sifat ni? Ilmu. Ha. Ilmu. Dia sifat ilmu. Ha. Dia lihat. Dan dia sifat ilmu. Ini sifat ilmu. Daripada sifat ilmu, keadaannya. Apa nak cakap ni? Kalau bagi 20 boleh jawab lah. Yang alim. Kaunuhu aliman. Nanti ya doa lah. Eh? Panjang umur, sihat. Ha, kelas ni tak kena batal. Ha, kita akan masuk sebab 20. Ha, ada tu lah kadang-kadang tengah jalan, batal pula kan. Macam-macam lah. Tukar pengurusan ke apa, tak tahulah. Ha. Moga-moga boleh habis silibus. Dan kita akan masuk sebab 20 nanti lah. Dalam lepas ni, lepas habis ni, dia ada 49 fakta. Ni 37. Habis 49 fakta, kita masuk kitab balik. Ha, tapi yang beriman lain tu saya tak detail lah. Saya baca kat kitab, nanti kita akan masuk 20. Waktu tu kita akan belajar ni lah. Ha, kaunuhu aliman. Eh, maknawiyah. Maknawiyah ni melazimkan makni. Apa dia, apa beza makdum. Macam-macam lah kata-kata yang kita akan belajar dalam tauhid. InsyaAllah. Ha, doa-doa alam, moga Allah izinkan. Okey, ni. Ha, 39. Ni. Ha, salin ni. Lepas tu nanti kita tengok.
ni 39. Tiada mengambil tempat pada sesuatu. Ini yang dikatakan ni. Ini antara fakta wujud Allah. Ini. Macam mana wujud dia? Tidak mengambil tempat pada sesuatu. Apa maksud ni? Maknanya tidak menumpang pada sesuatu. Maksud apa? Okey, ni saya nak contoh ni senang. Ni, tengok video ni. Oren, warna oren mengambil menumpang pada wayar kabel. Tu maknanya menumpang. Kalau kabel tak ada, oren tak ada. Biru mengambil tumpang pada baju. Kalau baju tak ada, biru tak ada. Allah dia ada, bukan macam ni. Bukan mengambil numpang. Bukan mengambil tumpang. Dia ada dengan ada. Bukan mengambil numpang. Itulah mengambil tumpang tu. Itu maksudnya dengan tumpang. Lepas tu, apa lagi? Tiada masuk dalam sesuatu. Macam roh ni, dia masuk dalam jasad. Kita ni hidup ni, roh masuk dalam jasad. Jadi bila nak mati, dia keluarkan benda tu lah. Benda tu namanya roh. Dia akan keluar daripada kaki, dia tarik ke perut, ke dada, ke warah-warah, ke leher, sini. Akhirnya dia akan keluar melalui wubun. Bila keluar tu, jasad ni dah macam kayu lah. Kayu yang kita angkat-angkat ni, itu je. Dia tak ada respon apa-apa lah. Kayu. Dua hari biar dia busuk, dia geput. Itu yang mayat berbau apa semua tu, dia geput lah. Jadi dia ada ni, kita boleh bercakap ni, kita boleh senyum, berjalan, kita boleh ketawa, kita boleh faham. Sebab dikatakan dia masukkan roh dalam jasad. Lepas tu orang yang mengandung apabila 4 bulan, maka Allah Ta'ala, apa malaikat yang dalam rahim perempuan ni, dia akan tanya dengan Allah, nak hidup kan tak? Nak hidup kan tak ni orang ni? Ni baby ni dah 4 bulan nak hidup tak? Bila Allah kata hidup, Allah akan tiupkan roh. Bukan Allah itu ada roh, bukan? Dia tiupkan roh, Allah tiupkan roh. Maksudnya Allah memiliki roh ni. Roh-roh ni yang dia cipta dulu, ditiupkan, dia masuk ke dalam badan baby dalam perut. Lepas tu kalau orang kandung 4 bulan, nanti dia akan rasa nadi yang perut. Dia akan rasa nadi lah. Itu nadi tu, roh tu dah ditiup. Waktu tu dituliskan rezeki dia dekat mana, berapa rezeki dia, ajal ni bila, adakah dia ni celaka atau bahagia, dah tulis lah. Dan kita tak tahu. Kita tak tahu. Celaka bahagia ni termasuk dia masuk syurga ke neraka. Kita tahu. Tapi ulama kata, macam mana kau tahu? Engkau boleh tahu dengan melihat perjalanan hidup kau. Kalau perjalanan hidup kau ni huara, kacau bilau, itulah jalan kau lah kenaka. Lepas tu nak kena dalam keadaan tak tahu ni lah kan. Tak tahu ni lah, kita kena usaha. Kita kena ikhtiar. Supaya kita ni masuk syurga. Usaha ikhtiar. Kena ikhtiar. Kita kena pilih kendak macam mana. Tu nak kena ikut cara Al-Sunnah macam mana. Kalau tauhid tak faham, ni kalau kabut lah. Ni. Seperti menumpang arat pada zat. Ni oren ni lah arat tadi. Nama dia arat. Gable ni lah zat.
seperti menumpang arak pada zat. Ni. Seperti seperti dimasukkan roh pada jasad. Kerana Maha Suci Allah. Maha Suci Allah yang maksud apa? Subhanallah. Apa maksud Subhanallah? Membersihkan Allah. Membersihkan maknanya menafikan. Ini Subhanallah. Pada erti membersihkan atau menafikan Allah ni. Menyerupai makhluk. Menyerupai makhluk. Atau memiliki sifat kekurangan. Kalau kita belajar tauhid, kita boleh faham lah. So, pertanyaan ni kan. Kita boleh faham. Kita kena faham. Kenapa? Kita tak nak samakan Allah ni dengan makhluk. Dan kita tak nak letak makhluk ni tempat Allah. Allah ialah Allah. Makhluk ialah makhluk. Ada yang letakkan makhluk itu tempat Allah. Banyak perkataan yang keluar dari mulut meletakkan makhluk ini tempat Allah. Dia kata, selagi aku kerja kerajaan ni aku tak ada masalah. Nampak? Ni banyak orang cakap ni. Kau pergi kerajaan tu, hidup kau terjamin. Oh, macam-macam perkataan keluar. Dia tak nampak Allah. Dia nampak kerja. Kerja kau terjamin. Macam-macam lah perkataan. Dia tak nampak Allah yang jamin ni kehidupan dia. Allah yang bagi dia rezeki. Dia tak nampak. Kenapa tak nampak? Itu bagi tauhid. Dia meletakkan pekerjaan. Dia meletakkan kabel-kabel. Bukan kabel caja. Aku lagi ada kabel. Dia kerja tu company swasta. Dia kerja tu company lain. Masuk company. Dia tanya, kenapa kau berhenti? Komisi sana lagi besar tau. Ada cerita lah ni. Company kami ni masa tu staff 20 orang. Company yang dia berhenti ni staff dia 800 orang. Tadi kata ni lah, kenapa kau pergi berhenti? Kau pergi masuk komisi kecil. Tak tahulah, aku dengar company ni kabel dia bagus. Kabel lagi. Jangan latih diri bergantung dengan kabel. Tapi ikhtiar-ikhtiar. Ikhtiar ni ikhtiar lah. Kenal orang ni, pergi cari kerja, cari job. Dia memang tak kena buat. Tapi kena tahu yang bagi ni Allah. Nah, itu yang tak rasa. Pengiktirafan ni yang tak ada. Tahu pengiktirafan tak? Tak iktiraf. Seolah tak iktiraf, yang bagi duit ni Allah. Yang bagi rezeki ni Allah. Jadi kita memilih untuk ikhtiar lah. Pergi kerja, pergi itu, kita memilih. Tapi kalau kita tidak memilih, kita dikatakan bukan ahli sunnah wal jamaah. Duduk rumah. Ada gaji-gaji, ada kerja, tak kerja dah. Itu bukan tu. Jangan letak perbuatan kita ni yang mengubah kita lah. Yang memberi kita makan, yang buat kita rehat, ubat. Janganlah. Ini salah pada akidah. Lepas tu, duduk belajar tauhid. Tak nak mati akidah salah. Mati akidah salah, bala bencana yang sangat besar. Okey. Dah. Waktu di KKR menunjukkan 8.59 pagi. Betul kan? Betul. Jadi saya punya handphone ni jam tepat. Kalau handphone tu lambat. Jam tu cepat kan? Cepat. Cepat tu lebih tiawa. Cepat 3 minit. Jam cepat. Kau masuk kelas lambat. Macam mana? Okey. Orang dia cepat masuk lagi cepat. Okey. Tak apalah. Kerja kan? Okey. Dah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka. Alhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf semua, wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.